Ditetapkannya ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah menjadikan peranan Satpol PP semakin strategis. Dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Satpol PP ini harus mempunyai multi kompetensi. Dia harus cerdas emosionalnya, cerdas sosialnya, cerdas linguistisnya, tutur bahasanya. Dengan posisi yang strategis ini, Direktur Pol PP dan Linmas bertekad terus meningkatkan profesionalitas Satpol PP sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.